Pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Untuk memperdalam visi, misi, dan program unggulan yang diusung para pasangan calon, gubernur dan wakil gubernur dalam segmen ini, masing-masing calon gubernur akan menjawab pertanyaan hasil rumusan dari tim panelis. Strategis, kualitas hidup, dan daya saing sumber daya manusia, juga kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat menjadi latar belakang tema debat pada malam hari ini, yaitu membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Hadirin dan juga pemirsa dapat Anda lihat saat ini di depan kami, posisi semua amplop masih tersegel rapat. Ini terjaga betul kerahasiaannya dan nanti akan kami buka. Ini merupakan hasil rumusan dari tim panelis, dan kita akan langsung saja membacakan aturan main dalam segmen ini. Jadi, mohon disimak dengan baik. Pemilihan amplop pertanyaan dalam segmen ini akan dilakukan langsung oleh para calon gubernur. Kita ulangi, dilakukan oleh calon gubernur dengan cara mengambil salah satu nomor dari lima nomor yang tersedia pada fishball huruf A. Selanjutnya pertanyaan rumusan panelis akan kami bacakan. Dan, Dan untuk menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur diberi waktu 3 menit Bapak-bapak. Dilanjutkan calon gubernur lain menanggapi selama 2 menit. Setelahnya diberi kesempatan kembali untuk memberikan tanggapan balik dengan waktu 2 menit. Sementara itu untuk pasangan calon wakil gubernur juga diperkenankan untuk menambahkan jawaban atau tanggapan selama waktu berbicara ini masih tersedia. Jadi saya akan langsung memulai untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk langsung mengambil nomor amplop pertanyaan dalam fishbowl huruf A. Kami persilahkan calon gubernur nomor urut 02. Ditunjukkan ke kamera Bapak. Mendapatkan nomor berapa? Sebentar Bapak. Mendapatkan nomor 5. Baik, saya akan langsung bacakan. Di sini masih tersegel. Dan saya hanya akan bacakan satu kali, jadi mohon disimak dengan baik. Bonus demografi merupakan potensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, bonus demografi dapat menjadi malapetaka jika tidak dikelola dengan baik. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah kian turun sejumlah 0,17 juta orang dari 1,11 juta orang menjadi 0,94 juta orang pada tahun 2024. Data ini menunjukkan kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Jawa Tengah yang semakin baik. Namun jumlahnya masih tetap tinggi 945 ribu Pertanyaannya Bagaimana kebijakan, strategi Dan upaya berkelanjutan pasangan calon Untuk menangani masalah Ketenaga kerjaan tersebut Kami persilakan kepada calon gubernur Nomor urut 2 untuk menjawab Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda Berbicara Baik terima kasih saudara moderator Ketenaga kerjaan Memang menjadi PR kita bersama Tentu yang paling utama adalah bagaimana pendidikan kita dapat kerja. Oleh karena itu, apabila saya dengan Gus Yassin nanti terpilih, saya pastikan bahwa kurikulum pendidikan kita harus mendekatkan kepada kesempatan kerja. Sehingga lulus sekolah dapat kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan negara hadir terkait apa? Terkait dengan miskin yang ekstrim. Maka yang kita lakukan adalah memberikan subsidi pangan murah. Kemudian yang kedua, memberikan sekolah gratis serta memberikan kesehatan gratis. Sekolah gratis yang kita lakukan adalah mereka adalah yang miskin ekstrim, yaitu hampir 160 ribu miskin ekstrim yang putus sekolah dengan diberikan pakaian, kemudian buku internet gratis. Kemudian daycare kita berikan kepada masyarakat kita, ibu-ibu yang menitipkan anaknya ke sekolah. Kemudian juga kita berikan terkait dengan ongkos. Jadi ongkos yang selama ini kendaraan umum adalah 2000, maka akan diberikan 1000 untuk kita. Termasuk bagaimana kita nanti akan menciptakan namanya des ketenagakerjaan. Kita akan koordinasi dengan Polda, Polda Jatengah. untuk apa? Des tenaga kerja adalah untuk melindungi hak-hak buruh dari mulai BPJS-nya kemudian dari upahnya, dari PHK Apollo di Pesangon. Ini merupakan pelindungan buruh yang ada di Jawa Tengah. Termasuk bagaimana kita menghubungi antara buruh, kemudian pengusaha, serta civitas akademi dalam rangka menciptakan, membahas UMR mereka dibahas secara industrial. Termasuk kita juga akan melakukan uh, Perlindungan buruh terhadap perempuan. Bagaimana perempuan dapat cuti terkait dengan hamil? Kemudian cuti terkait melahirkan, cuti kepada dia keguguran. Termasuk kendaraan-kendaraan ibu-ibu kita diperhatikan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya... Untuk UMKM juga kita tingkatkan. Kita tahu UMKM kita yang mikro, kita dampingi permodalannya. Setelah kita dampingi permodalannya, kita dampingi penjualannya. Sehingga UKM mikro kita bisa naik kelas menjadi UMKM kecil dan menengah. Dan juga hasil serapan tani bagi para buruh-buruh tani kita. Kita punya namanya jam kerida, kita punya namanya Datang berdikari, di mana dua hal ini yang bisa mengangkat daripada petani kita terkait gagal panen, terkait dengan bagaimana stabilisasi harga kita lakukan. Ini semua untuk menjamin bahwa buruh kita akan mampu mengangkat ekonomi dalam hal ini, Jawa Tengah. Bagaimanapun juga, ini ada keterkaitan, Jawa Tengah adalah merupakan lumbung pangan nasional, sebagaimana RPJM kita. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Mas Lutfi sudah menjelaskan program-program yang sangat bagus. Tapi memang kita memerlukan terobosan-terobosan agar masalah ketenaga kerjaan, pengangguran ini bisa mendapatkan solusi khususnya kita menghadapi bonus demografi yang cukup menekan sebenarnya. Apabila dalam lima tahun ke depan kita tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran dan masalah ketenaga kerjaan, maka ini akan justru menjadi beban bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya mengusulkan kita juga perlu memberikan insentif khususnya kepada usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja Sedemikian rupa sehingga mereka punya ruang fiskal maupun anggaran untuk justru melakukan ekspansi. Kalau kita kurangi beban-beban mereka, baik yang sifatnya pajak, retribusi, kita bantu dalam hal perizinan, maka kita berharap akan semakin banyak usaha-usaha yang kemudian tumbuh, kemudian hadir. Sehingga menyerap tenaga kerja, insentif atau relaksasi ini memang diperlukan. Karena apa? Supaya membedakan mana usaha-usaha yang bisa menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin dan juga mana usaha-usaha yang tidak. Sedemikian rupa sehingga kita berharap semakin banyak usaha yang hadir di Jawa Tengah ini justru mereka menyerap tenaga kerja, termasuk menghadirkan juga usaha-usaha mikro, kecil dan e, menengah yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 menanggapi balik calon gubernur nomor urut 1 waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. E, mungkin tambahan dari Pak Andika. Saya ucapkan terima kasih ketarikannya dengan tenaga kerja. Kita tahu bahwa terhitung mulai September hampir 14.000 eh, tenaga kerja kena PHK. Ini yang melandasi bagaimana kita mengangkat kembali eh, tenaga kerja yang kena PHK. Satu hal yang mungkin menjadi terobosan kreatif kita, ke depan BLK BLK kita harus kita perbanyak. Lowongan kerja di Jawa Tengah itu banyak. Tetapi kita tidak mampu menyerap karena sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan kita kurang mumpuni. Contoh misalnya, bagaimana seorang usaha German di Ungaran, tetapi BLK-nya ada di Kendal. Ini namanya Joko Sembung naik ojek. Akhirnya apa? Personel-personel daripada yang mewawahi daripada German itu adalah wilayah Ungaran. Oleh karena itu, ke depan untuk mengurangi daripada angka pengangguran terkait pekerja, kita perbanyak BLK-BLK untuk mendidik masyarakat kita, khususnya para buruh yang kena PHK. Masukkan kepada BK itu, dia akan siap pakai tanpa menambah daripada personel dari wilayah luar Jawa Tengah. Contoh misalkan kalau PHK-nya di wilayah kita maka masukkan ke BL kita, secara tidak langsung dia efektif kerja. Yang kedua dia memanfaatkan tenaga lokal yang bisa siap pakai untuk perusahaan kita. Terima kasih. Waktu masih tersisa mau digunakan atau cukup? Cukup. cukup Oke. Okay. Baik.